Apabila Nabi Musa mengucapkan kata-kata ini, ya, menyeru Firaun, si raja yang maha zalim, untuk kembali ke pangkal jalan supaya menerima syariat Allah yang diwahyukan kepada Musa sebagai rasul utusan Allah, tentulah ini adalah satu dakwaan daripada Nabi Musa bahawa dia membawa agama Allah, bahawa dia adalah utusan rasul daripada Allah Subhanahu Taala. Dan seperti mana yang kita tahu, apa juga dakwaan, dia perlu dituruti dengan apa? Pembuktian. Mana-mana dakwaan yang tidak ada bukti, apa jadi? Dia hanya kekal dakwaan semata-mata lah, yang tidak ada asas, tak ada asas-asasnya. Tinggal kata-kata mulut je lah, dakwaan je, tak ada bukti. Maka apa juga dakwaan, seperti mana yang kita lihat di mahkamah, di mana-mana, siapa yang mendakwa, tuntutannya apa? Dia kena buat bukti. Ya, apatah lagi kalau ada pihak yang bertelagah. Ini dakwa satu macam, ini dakwa lain macam pula. Di sini, siapa yang dakwa, dia kena bawa bukti. Maka di kalangan para rasul, sama saja. Para rasul yang diutuskan oleh Allah, mereka membawa risalahnya, mereka membawa syariat Allah. Ini adalah satu dakwaan. Apabila mereka menyeru manusia, rata-rata manusia yang jahil-jahil, tentu sahaja para rasul ini akan diminta supaya menunjukkan bukti bahawa engkau benar dalam apa yang kau ajar ni, kau benar dalam apa yang kau dakwahkan, ya, dalam apa yang kau serukan. Maka di sini datangnya mukjizat yang Allah berikan kepada para rasulnya, ya. Setiap para rasul diberikan mukjizat yang tersendiri. Maka Allah berfirman, fa'arahul ayatal kubra, lalu Musa memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizat al-ayah. Ayah ni maknanya tanda. Yang dimaksudkan dengan tanda di sini adalah mukjizat, ya. Ini supaya kita fahamlah, ya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya tanda mukjizat yang besar, ya. Apakah tanda mukjizat yang besar ini? Sebelum tu, apa tu mukjizat? Ya. Kita katakan di sini mukjizat adalah suatu yang luar biasa yang membuktikan kerasulan seseorang rasul. Ya. Dia kena suatu yang luar biasa. Ya. Maka apakah dia perkara yang luar biasa ini yang ditunjukkan oleh Musa kepada Firaun? Ya. Dalam ayat atau surah yang lain dijelaskan bahawa, ya, mukjizat-mukjizat ini adalah dalam bentuk kayu tongkat. Tongkat yang dibuat daripada kayu, kayu pokok. Yang mana apabila Nabi Musa melemparkannya ke atas tanah, tongkat kayu itu akan berubah jadi ular. Ular yang bergerak-gerak, ya. Dan kalau Nabi Musa mengambilnya, mengangkatnya, dia akan kembali jadi kayu semula. Dia akan jadi kembali jadi tongkat kayu semula, ya. Juga mukjizat yang dibawakan oleh Nabi Musa adalah apabila dimasukkan tangannya ke dalam koceknya, poketnya, lalu apabila dikeluarkan tangan itu,
tangan ia akan bercahaya. Dalam Al-Quran dikatakan, ya, cahaya tanpa kecacatan. Maknanya tak ada cahaya yang malap atau berkelip-kelip, macam tak cukup bateri. Tak, cahaya yang terang benderang. Ya. Maka ini adalah mukjizat yang dibawa oleh Musa alaihi salam. Apa relevan mukjizat yang dibawa oleh Musa ini? Nabi Musa ini. Kita katakan ia bersesuaian dengan keadaan pada zaman Nabi Musa tu. Di mana ketika itu amalan-amalan sihir berleluasa. Ya. Maka kita dapati bahawa semua para rasul membawa mukjizat yang tersendiri bersesuaian dengan keadaan kaum dan zaman ketika itu. Kalau Nabi Isa alaihissalam, mukjizatnya adalah dengan dapat menyembuhkan penyakit. Mengenangkan ketika itu ilmu perubatan berleluasa, berkembang. Ya. Tapi ternyata apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam jauh lebih luar biasa daripada apa yang dilakukan oleh, ya, golongan pengubat-pengubat, doktor-doktor pada zaman Isa alaihissalam. Di mana Nabi Isa dengan hanya menyapu pesakit yang mengalami sopak itu akan hilang sopak. Sedangkan tidak ada, ketika itu tidak ada rawatannya. Ketika dia menyapu tangannya di atas mata orang yang buta, orang itu kembali celik. Ya. Ketika orang itu, dia boleh menghidupkan orang yang mati. Nabi Isa AS boleh menghidupkan orang yang mati. Bahkan boleh membangkitkan orang yang mati di dalam kuburnya. Maka ini semua mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Isa AS. Begitu juga dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mana orang-orang kafir Quraisy Arab ketika itu tersebar kefasihan bahasa, bahasa baku Arab pada zaman Jahiliyah di Mekah tersebar, sehingga mereka menganggap bahawa kefasihan berkata-kata itu adalah satu kemuliaan, satu kehebatan. Mereka sehingga ada pertandingan menukar-nukar, bertanding baik-baik syair untuk siapa yang paling indah bahasanya. Ya. Maka teramat sesuailah untuk Allah menurunkan Al-Quran yang sefasih-fasih bahasa Arab itu. Ya. Inna anzalnahu Quranan Arabiyya. Kami telah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya, bahasa Arab yang fasih, lagi indah. Ya. Sehingga Allah mencabar supaya orang-orang daripada karangan Arab secara khasnya dan manusia secara amnya, supaya membawa kata-kata, ayat-ayat atau surah-surah yang dapat mereka tandingi dengan Al-Quran itu. Sehingga Allah berkata dalam surah Al-Isra ayat yang ke-88, Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu, sekiranya jin dan manusia semuanya berhimpun bersama-sama, bantu-membantu untuk membawa sesuatu yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan mampu untuk membawanya. Kita lihat, itu jelas satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk Al-Quran yang kita sedang baca. Maka mukjizat, segala mukjizat, apabila kita lihat 1400 tahun yang sudah sehingga ke hari ini,
Tak ada siapa pun yang dapat membawa satu surah atau satu ayat bagi menandingi mukjizat Al-Quran pada hari ini. Sedangkan mereka semua berbangga-bangga dengan sains, kemajuan sains, ya, yang mereka kecapi pada hari ini, ya.